Dalam review kali ini untuk ERP Geography Plus versi 1.4, pertama sekali saya akan tunjukkan apakah yang baru di dalam versi ini. Dalam versi 1.4 ini terdapat 9 peningkatan yang telah saya lakukan. Yang pertama sekali adalah pembetulan dan yang pijat, penambahbaikan security update. Dan di dalam versi ini juga, saya telah buat penambahan butang news update, video tutorial pengguna dan lawat laman web pengarang. Peningkatan grafik user interface untuk beberapa bahagian, iaitu aplikasi utama, utility konfigurasi, utility bahagian jadual persendirian dan juga di dalam backup. Penambahbaikan utility pendaftaran aplikasi, peningkatan major graphic user interface, peningkatan dan pengubahsuaian folder backup dari ERP Geography Flash ke MyRPH Backup, dan penambahan arahan generator system. Jadi apa yang kita lihat di dalam antara muka paparan utama di sini, saya telah buat perubahan secara major pada bahagian ini, penambahan butang news update, video tutorial, lawat laman web pengarang. Dan pada bahagian cetak, saya telah menambahkan info di sini supaya mudah pengguna untuk menggunakan utility ini. Dan bahagian backup harian juga telah saya ubah suai folder utama di sini kepada MyRPH Backup. Dan di durasi sistem, saya telah buat perubahan pada bahagian bahagian konfigurasi untuk buat folder backup. Yang sebelum ini, lokasi adalah ERP Geography Plus, tapi sekarang saya telah menggunakan MyRPH Backup. Memandangkan ramai yang menggunakan aplikasi ini, tak semestinya menggunakan ERP Geography. Ada yang meminta untuk aplikasi sejarah. Untuk itu, saya telah mengubah suai lokasi berkenaan. Untuk itu, saya telah mengubah suai lokasi backup. Dan seterusnya, bahagian jadual waktu persendirian juga telah saya ubah suai dengan menambah butang untuk menonton video tutorial jika perlukan bantuan. Dan apa yang penting sekali ialah di bahagian penjanaan, rancangan mengajar, saya telah mengubah suai sepenuhnya bahagian ini pada butang operasi dengan penambahan satu butang tutorial. Jadi pengguna boleh menggunakan aplikasi ini dan jika perlukan bantuan boleh menggunakan butang panduan penjanaan RPH. Dan beberapa bahagian yang tidak dapat dilihat di dalam sistem ini juga telah ditingkatkan.